مستجيب دعانا Bantuanku ya Allah permudahkan setiap langkahku bimbinglah aku ku tak mampu berdiri dan bernafas tanpamu cinta hanya untukmu cinta hanya milikmu ku ingin aku memohon rahmatmu penghujung yang pasti menunggu akhirkan aku dengan beriman Euforia, Islam, semuanya di IKIM. Anda kini sedang mendengar ekspresi IKIM bersama Faiz Haji Osman. Ingin menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam, bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz menerajui pembangunan ummah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Mainz juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mainz.gov.my atau hubungi 0676514042. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Mainz, sedia bersama anda. Bacaan Yasin malam Jumaat ini dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz. Hubungi 0676514042 atau layari www.mainz.gov.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut.
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya, teman-teman saya, rakan-rakan pendengar setia Radio IKIM yang menonton Nursi TV IKIM dan juga di Facebook dan YouTube kami. Alhamdulillah, seperti biasa kita bawakan kepada anda sekali lagi Yasin Malam Jumaat. Mungkin ada yang tertanya, sebulan kita berehat sekejap untuk Yasin Malam Jumaat ini. Kita nak beri laluan kepada ibadah-ibadah kita di bulan Ramadan. Alhamdulillah, Syawal ini kita kembali untuk meneruskan siri Yasin Malam Jumaat kita, siri munajat kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk sama-sama kita memohon, panjatkan doa, semoga dijauhkan kita daripada segala musibah, semoga dapat kita meneruskan apa juga yang kita rencanakan sebaik mungkin dengan jayanya, insyaAllah, untuk siri Yasin Malam Jumaat. Terima kasih juga sahabat yang menonton, yang mengikuti kita saban bulan. Kita bawakan setiap bulan minggu ketiga, setiap hari Khamis 9 malam untuk Yasin Malam Jumaat ini. Dan saya di IKIM mengucapkan terima kasih kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan. Setiap bulan bersama-sama dengan kita, terima kasih atas kerjasama penganjuran Yasin Malam Jumaat ini. Tak terlambat kini saya nak ucapkan selamat hari raya kepada semua rakan-rakan saya, pekru dan juga kaki tangan di Majlis Agama Islam Negeri Sembilan dan juga semua rakan pendengar kita, selamat hari raya saya ucapkan, insyaAllah. Yasin Malam Jumaat kita kali ini, pada malam ini, insyaAllah akan dibimbing oleh Al-Fadhil Ustaz Muhammad Nasrullah Muhammad Nasir, merupakan Ketua Unit Integriti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, dah pun bersama-sama dengan kita dalam sesi rakaman dan juga siaran kita pada waktu ini. InsyaAllah, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam Warahmatullahi. Sihat kita Ustaz hari ini? Alhamdulillah. Selamat Hari Raya Ustaz, eh? Selamat Hari Raya semua, insyaAllah. Alhamdulillah, insyaAllah. Malam ni kita nak sama-sama teruskan munajat kita, nak menzahirkan rasa syukur kita. Ini antara salah satunya kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dan juga dalam siri Yasin Malam Jumaat ini kita sama-sama baca Yasin kita, tanda perhambaan kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan insyaAllah ada tazkirah yang kita dengarkan di hujung siaran Yasin Malam Jumaat ini. Ustaz, saya kira semua dah bersedia untuk sama-sama kita baca Yasin kita pada kali ini, Ustaz. Silakan. InsyaAllah. Terima kasih. Astaghfirullahalazim. 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 Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. إلى هدرة النبي محمد المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى آله وصحبه أجمعين وإلى هدرات جميع الأنبياء والمرسلين عليهم الصلاة والسلام وإلى هدرات جميع الأولياء والصالحين وجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وإلى هدرات والدينا ومعلمين والمعلمات الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون
واجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر وخشي الرحمن بالغيب فبشره بمغفرة وأجر كريم إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم اثنين فكذبوهما فعززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم وليمسنكم منا عذاب أليم قالوا طائركم معكم أئن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة إن يردني الرحمن بضر لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين إني آمنت بربكم فاسمعون قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون وإن كل لما جميع لدينا محضرون وآية لهم الأرض الميتة أهييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملته أيديهم أفلا يشكرون
سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا هملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نغرقهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أندعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون ولا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتازوا اليوم أيها المجرمون ألم أحد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء لتمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون
ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون وما علمناه شعر وما ينبغي له إن هو إلا ذكر وقرآن مبين لينذر من كان هيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وزللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون فلا يهزمك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم وقال ربكم ادعوني استجب لكم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغاية من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم بحق ياسين والقرآن الحكيم وبمن اخترته للرسالة والنبوة والولاية والهداية إلى صراط مستقيم وبجميع ما جاء به منك جبريل تنزيل العزيز الرحيم وبخواص الحروف والأسماء التامة وبما أظهرت في الوجود لكل موجود من الآيات بينت وبخفي لطفك المفرج عن كل مظلوم ومديون المخلص لكل مسجون يا مجري البهار والعيون يا من جعل خزائنه بين الكاف والنون وعلم بما كان قبل أن يكون نسألك اللهم أن تسلك بنا جادة رضاك وأن تجعلنا أهلا ومحلا لسعادتك وغناك وأن تيسر لنا جميع المرادات والمطالب وأن تجعلنا بين عبادك في كل حال الظافر الغالب وأن لا تهوجنا إلى أحد من خلقك في أمر رزقنا وأن تربط ألسنة المتفوهين بالمكروه
في حقنا وأن تقرنا حركاتنا بالتوفيق وأن تجعل رضاك أن خير مصاحب لنا ورفيق وأن تدهفنا بالجلالة والمحابة وأن تمن علينا بسرعة الإجابة استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا استجب اللهم دعاءنا وهكم فيك رجاءنا وأنخلنا في هرز لطفك المصون بالسر قولك الحق إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان المنفس عن كل مديون سبحان المخلص لكل مسجون سبحان العالم بكل مكنون سبحان مجري البهار والعيون سبحان من جعل خزائنه بين الكاف والنون سبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا مفرج الهموم يا الله يا حي يا قيوم فرج عنا همنا وغمنا فرجا عاجلا غير آجل يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منا ومنكم Amin, amin, rabbal alamin, jazakallah khair ustaz. Untuk perkongsian bimbingan bacaan Yasin seperti tadi, juga bacaan doa, semoga Allah perkenankan doa-doa kita. Dan insyaAllah semoga bacaan Yasin kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kali ini kepada semua sahabat pendengar yang juga menonton, yang dah pun mengikuti bacaan Yasin seperti tadi, terima kasih banyak. InsyaAllah kita nak masuk dengan sedikit tazkirah, kita nak dengarkan. Alhamdulillah Allah Subhanahu Wa Taala dah izinkan kita hari itu beribadah dengan penuh khusyuk, tekun, ikhlas di bulan Ramadan, dan kita doa semoga amalan-amalan kita diterima, dan kita doa juga semoga segala dosa kita diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala insya-Allah, dan kembali kepada fitrah kita. Dan kali ini ustaz, kita nak faham bagaimana kita setelah lalui madrasah Ramadan sebulan itu, bagaimana kita nak kekalkan momentum sebulan itu kepada 11 bulan yang selanjutnya, dan adakah dapat kita teruskan amalan-amalan kita, cuma tarawih je lah tak boleh, insyaAllah selanjutnya di bulan-bulan berikutnya ustaz, macam mana kita nak menjadi hamba Allah yang terbaik dan menjadi Muslim yang terbaik ni ustaz? InsyaAllah. Auzubillahi samil alim minasyaitan rajim, bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih sekali lagi kepada DJ Faiz. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamur rahimin. Allahumma zidna fahman nabiyyin wa hifzal mursalin birahmatika ya arhamur rahimin. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekiranya kita lihat bintang di langit, mana satukah bintang yang paling menarik perhatian kita? Sudah tentulah bintang yang paling cantik, yang paling indah dan paling hebat sinarannya. Oleh itu ramai orang hari ini nak jadi bintang. Sebab apa? Sebab nak tarik perhatian mata-mata yang memandang. Jom kita jadi bintang. Bukan bintang di pentas, bukan bintang TV, bukan bintang radio, tapi bintang di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Persoalannya tuan-tuan puan-puan, apakah bintang itu? Bintang itu ialah menjadi Muslim terbaik. Tuan-tuan puan-puan yang menekan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi Muslim terbaik ini menawarkan segala aspek yang diperlukan dalam kehidupan kita setiap individu bagi merealisasikan status dirinya menjadi Muslim terbaik. Ianya bermula apabila apresiasi, menghargai iman yang kita kecapi ini dan kita buktikan, kita terjemahkan dalam tindakan kita sebagai Muslim terbaik. Dalam tutur bicara kita, dalam pergaulan kita, dalam tindakan kita, malahan dalam setiap agenda kehidupan kita. Sebab itulah, untuk menjadi Muslim terbaik ni, kita mesti ada cita-cita, mesti ada impian, mesti ada tujuan. Menjadi Muslim terbaik, pertama sekali kita, saya mengajak tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, pupuk semangat, himmah, rasa cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Allah SWT mengutuskan baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam sebagai pembawa risalah agama yang sempurna dan akhlak yang terpuji. Subhanallah, Allah SWT
menjadikan pribadi Rasulullah SAW suci zahir dan batinnya, yang mana menyebabkan baginda Nabi SAW menjadi contoh teladan yang terbaik untuk kita umat sepanjang zaman. Allah Subhanahu Wa Taala menjadikan Rasulullah SAW makhluk yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam kalangan seluruh makhluknya. Maka cara kehidupan yakni sunnah Rasulullah SAW merupakan cara kehidupan yang paling diridai, yang paling dikasihi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak mungkin kita ni seseorang itu menjadi kekasih Allah sehingga kan kita menjadikan cara hidup baginda Nabi SAW sebagai cara hidup kita. Bila mana kita hampir cara hidup kita dengan baginda Nabi SAW, maka semakin bertambahlah penghampiran kita dengan Allah SWT. Tuan-tuan perempuan yang memiliki Allah SWT, nak menjadi muslim terbaik ni, kita kena cinta dengan Rasulullah SAW. Sebab apa? Kita perlu merebut syafaat baginda Nabi SAW. Kita cipta hubungan cinta yang erat dengan baginda Nabi Rasulullah SAW. Moga kelak lah kita mampu insyaAllah mendapat syafaat baginda Nabi SAW. Cinta ni tuan-tuan, bak kata pepatah Melayu, tak kenal maka tak cinta. Cinta ni kita kena zahirkan. Bila mana cinta dengan Rasulullah SAW ni tak boleh kita pendam dalam hati. Kalau kita cinta dengan Rasulullah SAW, antaranya yang pertamanya kita ungkapkan. Ya, bagaimana? Perbanyakkan bersalawat kepada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Kalau kita cinta dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita buktikan. Ya, bagaimana? Kita ikutilah, kita beramallah dengan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah, inilah testimoni kita cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu taala. Dua kalimah syahadah yang kita ikrarkan, yang kita bacakan antara bukti cinta kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala dan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang tidak terpisah dan tak boleh dipisahkan. Cinta Allah itu tujuan. Cinta Allah itu tujuan, cinta Rasulullah Sallallahu itu adalah jalan. Tidak mungkin tercapai tujuan hidup kita la ilaha illallah tanpa kita mengikut jalan Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Keyakinan kita kepada Allah adalah atas curahan ilmu, didikan, bimbingan dan pimpinan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu manusia biasa yang sangat luar biasa. Baginda dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata-kata Rasulullah SAW tidak pernah sia-sia, melainkan terpandu segalanya oleh wahyu Allah SWT. وَمَا يَنْتِكُ عَنِ الْحَوَىٰ, dan tidak diucapkan, diperkatakan oleh Rasulullah SAW itu berkaitan Al-Quran menurut keinginannya. إِنْ هُوَ إِلَىٰ وَحْيُّ يُحَىٰ, tidak lain Al-Quran itu adalah wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah SAW. Tuan-tuan, puan-puan yang menekan Allah Subhanahu Wa Taala, nak menjadi muslim terbaik ni kita kena cinta, kena kenal Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Mesti ada tujuan, mesti ada jalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dengan cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melalui dakwah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, kita hari ini umat manusia di dunia dapat mengenal kebenaran. Melalui dakwahnya kita dapat memahami hakikat kehidupan ni. Lihatlah betapa cintanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam apabila baginda Nabi SAW berkata kepada seorang sahabat, wahai Mu'az bin Jabal, wahai Mu'az, aku sangat mencintaimu. Selepas engkau tunaikan solat, jangan sesekali engkau lupa untuk berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jom, tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kita beramal dengan doa ni. Ini wasiat doa Rasulullah SAW. Jom kita baca sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Allahumma a'inni ala zikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah kami, bantulah aku dalam mengingatimu ya Allah, mensyukuri ni'matmu ya Allah, dan memperbaiki ibadah kepadamu ya Allah. Amalkan doa ni insyaAllah. Tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang pertama nak menjadi muslim terbaik, cinta. Kenal Allah,
kena Rasulullah SAW. Yang keduanya, nak menjadi Muslim terbaik ni, kita kena bersyukur. Syukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala atas nikmat kurniaan Allah Subhanahu Wa Taala. Syukur ini kita berterima kasih kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dengan nikmat yang Allah kurniakan kepada kita, kita meninggalkan larangan Allah Subhanahu Wa Taala. Ini dia syukur. Antara tiga cara untuk bersyukur dengan hati, dengan lisan kita dan dengan amalan kita. Yang pertama dengan hati. Tuan-tuan puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, hati ini kita qanaah pemberian Allah, bertambah cinta kita pada Allah Subhanahu Wa Taala apabila menerima nikmat. Berpadu-padu qanaah ni. Berpadu-padu ni maksudnya bukanlah kita nak menghentikan usaha memperbaiki kurangan, tetapi kita sihat hati kita ni daripada maksiat. Sebab maksiat bermula daripada hati, hati kerajaan bagi diri yang menentukan baik buruknya anggota lain. Bila mana hati kita rosak, iman kita terjejas, muncullah sifat-sifat lain, mazmumah lain yang ada pada panca indera kita. Yang kedua dengan lisan kita. Antibodi rohani kita ialah dengan zikir. Zikir ni ingatan kepada Allah. Banyak zikir kita boleh ambil. Tasbih, subhanallah, tahmid, alhamdulillah, takbir, Allahu akbar, hawqalah, la hawla wala quwata illa billahil aliyil azim. Basmalah, bismillah, tahlil, la ilaha illallah, dan solat itu, doa itu juga, baca Quran itu juga adalah zikir kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yang ketiga ialah dengan amalan kita. Amalan ini kita dapat nikmat Allah Taala jadikan kita manusia, kita bersyukur, kita Allah kurniakan kita akal, panca indera. Akal kita isi dengan ilmu yang bermanfaat. Panca indera kita latih diri kita menghindari daripada maksiat. Mata kita, kita jaga mata kita daripada melihat perkara-perkara yang haram, aurat, lucah dan sebagainya. Mulut kita, kita cakaplah perkara-perkara yang berfaedah. Jangan mengumpat, jangan memfitnah orang dan sebagainya. Telinga kita, kita dengar zikir, kita dengar nasihat dan sebagainya. Tangan kita, kaki kita, perut kita, kita isilah dengan perkara-perkara makanan-makanan yang halal. Walaupun halal, banyak makan pun tak lebih, tak boleh juga. Maknanya kita kena jagalah semuanya. Apatah lagi kemaluan kita, kaki kita, kita melangkahlah tempat-tempat yang elok-elok. So lepas Ramadan ni kita melangkahlah banyaklah ke masjid. Cari peluang rumah Allah SWT. Dulu kita ada kekangan-kekangan. Alhamdulillah Allah izinkan kita. So kita banyakkan mengimarahkan masjid bersama dengan majlis ilmu. Hati, lisan dan amalan. Man ra'a minkum munkaran fal yughayyiru biyadih. Fa in lam yastati' fa bi lisani fa in lam yastati' fa bi qalbi wa dhalika ataful iman. Siapa yang melihat kemungkaran, hendaklah kita ubah dengan tangan, usaha, puasa yang kita ada. Jika tak mampu, ubahlah dengan lisan, mauizah hasanah, hikmah yang kita ada. Tak mampu, ubahlah dengan hati, benci kemungkaran, kita minta doa pada Allah Taala bagi hidayah dan petunjuk. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, bersyukurlah kita kepada Allah SWT. Allah ciptakan kita manusia yang sempurna, dikurniakan akal, dikurniakan panca indera, dikurniakan nikmat iman dan Islam menjadi modal yang terbaik untuk kita. Alangkah ruginya kita apabila kita meninggalkan, mensia-siakan modal iman Islam kita itu. Tuan-tuan dan puan-puan yang dimuliakan Allah SWT, yang pertamanya, untuk menjadi Muslim terbaik ni kita cinta kepada Allah SWT. Yang keduanya kita letak syukur kita ni sebagai manusia, manusia yang Allah jadikan kita ni sebagai orang Islam. InsyaAllah tuan-tuan, puan-puan yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, menjadi orang Islam, Muslim yang terbaik, niat kita kena ikhlas. Dan amalan kita menepati cara yang diajarkan oleh syarak. Ikhlas dan tidak mensyirikkan Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai penutupnya, menjadi Muslim terbaik, kita cinta kepada Allah, cinta kepada Rasulullah SAW, kita syukur nikmat sebagai manusia, akal, panca indera, nikmat iman dan Islam, terlatih diri kita menghindari maksiat, letakkan dalam agenda kehidupan kita sehari-harian, kita ada agenda harian, agenda mingguan, agenda bulanan, agenda seumur hidup kita adalah kerana lillahi ta'ala. Rasulullah ajar kita doa, Qul inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Akhir kata, jadikan diri kita asbab orang lain cinta Allah dan cinta Rasulullah SAW, asbab orang lain dapat hidayah Allah dan asbab orang lain berakhlak mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak Ustaz kepada Ustaz Muhammad Nasrullah Muhammad Nasir, Ketua Unit Integriti Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, untuk peringatan untuk kita bersamalah hari ini dalam macam mana kita nak menjadi Muslim yang terbaik. Ustaz pesan tadi, makan walaupun halal tu lebih-lebih. Tu pun ada open house ke apa ke, fikir-fikirlah juga ya, insyaAllah. Dan juga macam mana Ustaz sebut tadi, bagaimana nak pupuk rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW, sunnah amalkan di akhir zaman ini, insyaAllah. Tak boleh buat semua, jangan tinggal semua, tapi kita azam untuk kita lakukan semua, insyaAllah. Semoga Allah permudahkan setiap urusan kita dalam melaksanakan kebaikan dan juga ibadah kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sekali lagi, terima kasih kita ucapkan kepada Majlis Agama Islam Negeri Sembilan untuk kerjasama. Ini tahun kedua dah kita bekerjasama dalam Majlis Malam Jumaat ini. Terima kasih kepada pimpinan tertinggi Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, Afadil Ustaz Zamri Suhaimi, merupakan Ketua Penolong Pengarah Bahagian Kedipan Zakat Ma'in, juga bersama-sama kita pada hari ini. Terima kasih kepada Ustaz dan juga seluruh warga kerja Majlis Agama Islam Negeri Sembilan, rakan-rakan pendengar yang mengikuti Yasin Malam Jumaat, yang baca sama-sama, dengarkan peringatan ini bersama. Saya harap satu, agar anda dapat tekan button share, semoga menjadi jariah kita yang berpanjangan. Kongsikan, sebar-sebarkan ilmu yang bermanfaat ini, insyaAllah. Terima kasih juga rakan penerbit Yasin Malam Jumaat kita, Haji Ani Asna Ismail, penerbit TV IKIM, Encik Muhammad Khairul Omar, seluruh kru teknikal TV IKIM dan juga teknikal teknologi digital IKIM. Terima kasih banyak rakan-rakan pendengar kita atas kesempatan yang ada. InsyaAllah kita berjumpa, bersua lagi bulan hadapan untuk Yasin Malam Jumaat kita. Saya Faiz Haji Osman, mohon maaf sebarang kekurangan saya kendalikan Yasin Malam Jumaat ini. InsyaAllah kita bersua kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bacaan Yasin Malam Jumaat itu tadi telah dibawakan kepada anda oleh Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ma'in. Hubungi 06-765-1402 atau layari www.mains.gov.my hari ini untuk info dan pertanyaan lanjut. Ingin menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam? Bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Ma'ins menerajui pembangunan ummah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Ma'ins juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mains.gov.my atau hubungi 06-765-1402. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Ma'ins, sedia bersama anda. Kuala Terengganu 100.2. Alhamdulillah, begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah, begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Mulakanlah kerja dengan niat yang satu untuk mendapat keredoannya. Moga segala urusan dipermudahkannya agar sentiasa dalam kebaikan. Barulah hati kita akan terasa tenang dan bersyukur dengan apa yang ada. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Buruk dan baik itu ketentuan Allah, kitalah jua yang memilihnya. Amal yang baik akan membawa ke syurga, amalan buruk menempah neraka. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Hanyalah iman, amal dan juga takwa menjadi bekal dalam hidup kita. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah
pula sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Dimulakan dengan bismillah, disudahi dengan alhamdulillah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Begitulah sehari dalam hidup kita, mudah-mudahan dirahmati Allah. Jom kurban PNP. Kurban aku biasa dengar. PNP, ini kali pertama. Apa tu? Profesional dan premium. Maksudnya, pengurusan kurban dilaksanakan dengan cara profesional. Sembelihan menggunakan slaughter box, penyimpanan menggunakan cold room dan pengagihan pula menggunakan cold truck. Oh, macam tu. Ya, sempena Aidiladha tahun ni, Radio IKIM dengan kerjasama kurban.com akan menganjurkan program kurban bersama IKIM. Nak cerita? Panjang sangat. Apa kata daftar je dulu. Hubungi kurban.com di talian 017-983-8382. Pastikan kita adalah yang terawal untuk mendapatkan harga promosi RM799 sahaja untuk satu bahagian kurban. Kalau macam tu, sekarang juga aku nak daftar. Say all you want, but I won't give in. You can call me what you want. I will never let go of my faith. In the face of all the struggles, in the face of all the hate, I will show you truth of what you misrepresent. Propageons la paix sur ces terres. Entre nous il n'y a pas de frontières. Et si tu ressens de la haine, alors suis-moi, viens, je t'emmène. Nos différences, nous sommes tous frères, loin de nos divergences. Ensemble en prière, mon frère, issus d'une seule famille, c'est Dieu qui nous rassemble. On est tous descendants des Védas d'Adam. Sibar Islam, seluruh dunia, semai kasih, cinta sejahtera. Luas ilmu Tuhan hamparkan. Bukalah hati dan terimalah pandangan. Why can't we all be as one? Let's stand together, everyone. Meraihkan perbezaan, memadam sayang semuanya. Pamit keindahan cara hidup kita. Memadam saya
friends, respect and love for all. Live and see the beauty of our way of life. Imam Al-Bukhari. Beliau ialah Abu Abdullah Muhammad Ibni Ismail Ibni Ibrahim Ibni Al-Mughirah Ibni Bardizba. Berasal dari kota Bukhara, Uzbekistan. Penghulu ahli hadis ini lahir di Bukhara pada tahun 194 Hijriah dan membesar sebagai seorang anak yatim. Sejak kecil, Imam Al-Bukhari telah menghafal Al-Quran dan menguasai bahasa Arab. Beliau juga amat berminat mendengar periwayatan hadis ketika beliau masih menuntut di maktab dan mula mendengar periwayatan hadis pada tahun 205 Hijriah daripada ulama Bukhara yang paling masyhur, Abu Ahmad Muhammad Ibni Yusuf Al-Bikindi. Pada tahun 201 Hijriah, bersama dengan ibu dan saudara lelakinya, beliau telah menunaikan haji. Setelah mempelajari hadis di Makkah, beliau mengembara ke negeri-negeri di timur seperti Khurasan, Iraq, Hijaz, Mesir dan Syam. Imam Al-Bukhari telah menyusun kitabnya Al-Jami' Al-Sahih yang mengandungi lebih kurang 9,000 hadis yang dipilih daripada 600,000 hadis dalam tempoh 16 tahun. Dalam usaha menyusun kitab tersebut, beliau tidak pernah memasukkan walau sebuah hadis pun tanpa terlebih dahulu mandi, menunaikan solat 2 rakaat dan beristikharah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Beliau berkata, "Aku menjadikannya hujah antara diriku dengan Allah." Imam Bukhari menghembuskan nafasnya yang terakhir di sebuah kampung bernama Kartang yang terletak sejauh 3 farsakh dari Samarkand pada tahun 250 Hijriah setelah hidup selama 62 tahun. Ikim memberi anda pengisian terbaik di waktu pagi bersama Pianda Lukman di Warna Pagi Ikim setiap Isnin hingga Jumaat 6 hingga 10 pagi. Pakai-pakai yang lain kepada masalah perubatan kecemasan. Stroke ialah masalah perubatan kecemasan. Diiringi dengan lagu-lagu nasyid terbaik di Malaysia. Setia bersama IKIM, inspirasi Inforia Islami. Ingin menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam, bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz menerajui pembangunan ummah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Mainz juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mainz.gov.my atau hubungi 0676514042. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Mainz, sedia bersama anda. Benar dalam hadis Nabi menyebutkan tentang idza mata ibnu Adam in qata'a amaluhu illa bitalatin. Ya, hadis itu saya tak payah baca, bukan kita nak bincang. Tetapi kita selagi hidup, kita terlupa kita ini ada nikmat, nikmat untuk buat. The power to choose to do. Power untuk pilih nak buat. Hari ini kita nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini kita tak nak buat baik, kita boleh pilih. Hari ini saya nak beristighfar, kita boleh pilih. Hari ini kita nak berselawat, kita boleh pilih. Tetapi apabila Nabi menyebutkan kalimah in qata'a, maknanya kita tahu bahawa maka jadi terputuslah. Sebab inqata'a adalah satu perbuatan yang berlaku kerana ada benda yang berlaku sebelum daripadanya. Maknanya maka jadi terputuslah. Dan saat manusia berada pada posisi jadi terputuslah, dan itulah kata ulama penderitaan yang paling sengsara bagi ahli kubur. Dia rasa nak taubat lah. Boleh taubat.
Tapi bagi ahli kubur, aku nak taubat tetapi peluang taubat telah tertutup, terteteri sama sekali. Aku nak selawat pada Nabi, tetapi ingat, saat masuk dalam kubur, takkan mampu seseorang itu berselawat pada Nabi. Hari ini, ya Allah, kita ada duit, kita nak infak kepada tempat yang baik. Kita boleh lakukan, tetapi di alam kubur, sebab di alam jazak, bukan alam amal. Saat tersebut, inqata'a, makna langsung tak ada peluang untuk kita dapat melakukan semua kebaikan tersebut. Carta Nasi Ikim bersama saya Erwan Johari setiap Sabtu 10 pagi dan ulangannya setiap Ahad 9 malam menampilkan lagu-lagu popular lagi terbaik dan info-info terkini artis nasyid kesayangan anda. Jangan lupa teruskan mengundi di www.ikim.my/carta-nasyid-ikim semestinya di IKIM, inspirasi Imporia Islami. Tawaran menarik. Radio IKIM membuka ruang dan peluang kepada para penaja untuk memperkenalkan produk dan perkhidmatan kepada lebih 1 juta pendengar seluruh Malaysia. Jom tingkatkan penjenamaan syarikat anda melalui pengisian rancangan menarik bersama tawaran iklan percuma sepanjang tahun. Rebut peluang ini dan nikmati pelbagai faedah penajaan yang sangat berbaloi. Hubungi 017-345-2564 atau 012-686-9236. Kami sedia membantu anda. Ingin menguruskan harta wakaf, hibah, wasiat umat Islam, bagaimana mahu menunaikan kewajipan zakat anda? Zakat bukan sekadar fitrah, zakat harta pelengkap ibadah. Majlis Agama Islam Negeri Sembilan Mainz menerajui pembangunan ummah dan syiar Islam di Negeri Sembilan. Mainz juga menyediakan perkhidmatan kaunseling profesional kepada anda dan komuniti. Manfaat untuk kita semua. Wah, mudah kan? Untuk maklumat lanjut, sila layari www.mainz.gov.my atau hubungi 0676514402. Dapatkan informasi zakat, wakaf dan kaunseling. Mainz, sedia bersama anda. Apa cerita generasi muda kita? Apa khabar golongan belia? Ikuti perbincangan isu dan solusi berkaitan pemuda dan golongan belia, bakal pewaris agama dan negara dalam rancangan Legasi setiap Rabu 9 malam pastinya di IKIM, Inspirasi Inforia Islami. Tips penjagaan kesihatan mental musim COVID-19. Penjagaan kebersihan dan kesihatan fizikal amat penting pada musim wabak COVID-19 yang melanda sekarang ini. Namun, penjagaan kesihatan mental juga adalah sama penting, malah lebih penting lagi kerana wabak ini amat menjejaskan semua orang walaupun mereka tidak dijangkiti secara fizikal. Ketahuilah bahawa setengah individu itu berisiko untuk dijangkiti secara mental dan emosi serta menjejaskan tahap kesejahteraan dan kestabilan kesihatan mental mereka. Berikut adalah beberapa saranan bagi mengekalkan kestabilan tahap kesihatan mental dalam mengharungi wabak COVID-19. Sentiasa amalkan gaya pemikiran yang positif dan optimistik seperti mempercayai bahawa wabak ini adalah terkawal dan kita mampu untuk mengawalnya. Pastikan kekal dalam suasana emosi yang positif dan ceria dengan melakukan aktiviti yang disukai secara sehat dan produktif. Kekal aktif dengan corak kehidupan yang sehat dan jadikan ia sebagai satu pilihan gaya hidup rutin harian kita. Sentiasa kekal berhubung dengan rakan-rakan dan orang tersayang bagi mengukuhkan perhubungan yang sehat dan produktif. Jauhkan diri dari sebarang berita dan maklumat palsu kerana ia akan menjebakkan kita ke dalam suasana yang tidak tenteram. Jagalah kesihatan anda dan duduk di rumah. Teruskan bersama IKIM bagi mengetahui perkembangan terkini wabak COVID-19. Nak dengar rancangan santapan jiwa untuk kehidupan? Semuanya ada di IKIM. Inspirasi Inforia Islami. Izinkan aku mengutip sisa-sisa kebaikan.
nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum syurga. Di hadapanku ada yang menggoyang, yang bisa membuat aku rebah. Maha cinta, biar pesona kepadamu lebih dulu, sebelum ada yang datang mengetuk pintu. Biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakan ku dengan perasaan, sehingga buntu tak tahu memilih jalan. Pudar ketulusan hati seorang insan, perindu wahyu Tuhan. Izinkan aku untuk menguis cintamu sedalamnya, agar nikmat mencintamu ku rasa, agar dapat ku hidup harum syurga. Di hadapanku ada yang menggoyang, yang bisa membuat aku rebah. Sebelum ada yang datang mengetuk pintu, biar jasad dan firasat aku terpandu. Maha cinta, jangan kau butakan.